Kenapa orang Malaysia suka pergi kelas? Tapi sebenarnya mereka suruh pergi belajar dekat you, mereka malas. Kalau hang pergi kelas motivasi kan, sebenarnya melalui pembacaan pun hang boleh dapat motivasi tu. Tapi bila hang pergi kelas tu kan, hang ada sama orang, hang rasa sebenarnya aku tak kesorangan lah dalam apa ni, kebangangan ini kan. Contohnya dalam mencari hidup ni aku tak kesorangan. Ramai lagi, ada ramai orang macam aku. Aku boleh berjaya menyanyi. Oh, aku tak pernah pergi. Aku biasa, sebab tu aku cakap, kalau aku nak tahu kan, aku just tengok YouTube lah. Aku semungkin sebab aku ada keupayaan untuk memotivasikan diri sendiri. Tapi orang pergi kelas ni memang itu, placebo. Kalau aku gagal, aku kena tanggung sendiri kan. Ni kurang-kurang ada orang tolong. Oh, ini sebab kelas lah ni. Tapi motivasi tu aku rasa perlu dimotivasikan. Daripada dulu lagi, daripada aku tak ada apa motivasi UPSR kan. Orang dok hantar-hantar sebab motivasi tu, kalau hang tak ada self motivation kan, hang kena dimotivasikan oleh orang lain. Itu kenapa orang pergi kelas. Bila kelas tu melibatkan perbuatan, melibatkan hang punya cakap, hang bergaul dengan orang, hang melihat orang apa yang senasib dengan hang. Dalam buku hang tak leh hang baca seorang, hang macam oh, aku seorang juga dalam ni kan. Ataupun dia kata ramai orang dalam tu, tapi hang tak dapat macam hang tak merasai apa atmosphere manusia-manusia yang tak berjaya tu, tak dalam satu kelompok hang tak ada. Sebab tu aku sekelas tu itu placebo je. Hang kena hang tengok orang buat insurans kan. Kawan aku buat saksi insurans kan. Dia memang ada setiap hari apa, dah hari Rabu, hari Khamis. Memang ada kelas. Memang kena jumpa esok kawan dia. Lepas tu dia, aku tengok, aku pernah pergilah kan. Aku nak tengok sebab apa, hang tak pernah ajak aku masuk insurans hang ni kan. Dia kata hang tak yalah buat insurans kan. Jenuh hang maki semua orang. Tapi bila aku pergi kan, dia share. Aku seronok lah, faham? Hang berdiri kan, saya hari ni berjaya buat sale apa kan. Berjaya closing orang kan. Lepas tu, dia akan ada orang yang bangang, 2-3 orang bangang yang tak reti kan. Wah, dia akan belajar. Sama juga kelas tu kan, lepas tu dia letak ke depan. Kita berjaya jual ni, 2 juta. Tahun lepas kita boleh jual 3 keping je. Tahun ni kita berjaya jual 3 juta paket. Hang pun rasa macam ada motivasi terhadap itu. Aku tak faham psikologi manusia apa, tapi aku rasa itu placebo lah. Sebab orang macam aku memang self-motivate lah hari-hari. Kalau tak, aku dengar lagu, aku baca buku, aku telefon kawan-kawan aku. Ada orang perlu macam tu. Kita tak salahkan, dia bukan scam lah. Tapi selagi mana aku rasa depa boleh berubah, aku rasa it's okay. Sebab tu aku tak kutuk-kutuk sangat lah. Orang tanya aku juga, kelas-kelas ni bagus kan. Kalau depa tu rasa depa tak ditipu kan, takkanlah hang nak tuduh depa tu rugi. Depa rasa untung, depa dapat, depa termotivasi. Sebab tu lah kawan-kawan aku duk ajak-ajak kan. Walaupun aku tahu kadang-kadang cikgu depa menipu. Kadang-kadang aku rasa kawan aku yang pergi kelas tu lagi sukses daripada cikgu dia tu. Tapi dia still pergi kelas. Aku yang tanya ke. Kadang-kadang aku pergi belajar dengan dia. Tu aku rasa mungkin depa rasa itu placebo. Aku memang berpegang kepada perkataan kelas ni semua adalah placebo ataupun dia punya apa? Booster lah untuk diri dia sendiri.